salah satu yang terbaru juga dari IRB, bisa diakses melalui handphone juga. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Raptor Motorsport. Kali ini kita mau bahas nih LC300. Nah, pasangnya apa aja? Kita lihat. Di depan ini udah pasang bumper dari IRB Summit Bar, tapi versi 2 ya. Bedanya apa dengan versi sebelumnya? Shape-nya jelas beda, udah kelihatan. Lekukan-lekukan di grillnya nih, grill dan lampunya beda. Untuk sensor, kamera, semuanya udah ada dudukannya. Winch juga udah compatible winch. Tapi kalau IRB, dia potong ini teman-teman. Nih, lihat potongannya samping. Tapi rapi, itu harus dipotong bumper orinya. Lampunya sendiri pakai IRB Intensity IQ. Ini salah satu yang terbaru juga dari IRB. Bisa diakses melalui handphone juga. Bisa nyala depannya aja, bawahnya aja, sampingnya aja. Opsinya banyak pilihannya. Ini lampu keren banget. Gitu. Dan modelnya mungkin dibanding yang lain agak-agak berbeda ya. Ini kelihatan lain daripada yang lain tapi keren. Gitu. Ke belakang, kita ke atas, dia pasang Rhino Rack, Pioneer Platform, roof railnya dilepas, ganti backbone, jadi pakai lubang yang sudah ada, tinggal dipasang, tidak ada pengeboran lainnya. Tinggal pakai rak atasnya, lampunya dari Light Force, itu yang depan. Semuanya yang di sini plug and play. Oke, teman-teman, bagi yang punya LC300, pengen nanya-nanya, pengen datang, pengen kepo, langsung aja ke Raptor Motorsport. Thank you.